Halo teman-teman semuanya, dan balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya mau share custom map yang saya buat ya. Ini untuk settingan low, karena untuk settingan low itu ngeditnya lebih rada ribet. Cuman ribet gak ribet sih, saya lebih suka ngedit yang versi ultra atau high gitu ya, daripada yang low. Jadi ini khusus untuk apa namanya, HP-HP yang misalnya HP-nya nggak kuat kalau misalnya main grafis medium, atau nggak kuat main high gitu ya. Jadi saya setting customnya untuk HP low, settingannya bisa setting di preset low ya. Ini mapnya bener-bener saya bikin biar bawahnya HD. Tadinya tuh emang rada burem ya kalau settingan low ya, tanahnya ya, makanya saya tanahnya tuh tak ganti. Ada beberapa part yang tak ganti dari settingan ultra, terus tak pindah ke settingan low, tapi nggak bisa semua ya. Kalau semuanya dipindah itu sama saja kalian main di ultra, nanti beneran malah nge-lag gitu takutnya saya, kayak airnya segala macamnya, efek airnya, efek-efek lainnya gitu kan. Kalau misalnya ditaruh di sini itu nantinya malah berat juga. Jadinya ini ya saya kasih settingan untuk settingan low, tapi teksturnya beberapa tak ganti gitu ya. Kayak rumputnya kan kalau low jelek ya. Ya ini udah kayak settingan high atau nggak ultra sih, ini kayak settingan high atau ultra gitu ya. High nggak begini sih ya. High rumputnya nggak begini ya. Nggak begini sih. Ini lebih lebat, lebih oke gitu ya. Terus apa namanya, di bagian itu batu-batunya tak ganti coklat, karena emang saya lebih suka coklat ya. Maksudnya kan apa ya, kalau menyatu sama kayak tembok-temboknya itu warnanya silver gitu, kayak nggak warna-warni nanti. Makanya batunya atau tanahnya ya, itu tanah gundukan, tadinya batu tak sulap jadi tanah gitu kan. Nah, lebih enak gitu dilihatnya, saya sih lebih suka itu. Terus bawahnya itu tak ganti kayak map-map rumput-rumput itu, biar apa, biar ngeblurnya, blur dari gamenya itu yang apa namanya, tekstur aslinya itu ketutupan guys itu. Terus ada retak-retaknya itu, retak-retaknya juga apa namanya, HD ya retaknya ya, nggak kayak retak ngeblur gitu ya. Oke, cuman yang tengah itu tadinya tak ganti, tapi kayak tak ganti nggak ya, terus nggak usah gantilah gitu. Yang tengah itu loh, yang tengah kayak ada tekstur-tekstur jalan itu, yang kayak apalah, nggak tahu itu apa. Nah itu tak ganti, biar apa, biar nggak tak ganti, biar kayak natural aja. Cuman tak ganti di tekstur yang un-ultra ya. Jadi tadinya itu kayak rada ngeblur gitu, terus tak ganti apa namanya, di grafis ultra teksturnya, jalannya itu guys. Cuman untuk efek airnya nggak tak kasih, kayak ambien-ambiennya, karena apa, karena nanti takutnya nge-lag, karena sama saja kalian ngerender ekstra sih. Cuman emang kalau yang low ini resolusinya jadi kayak ngeblur gitu sih emang ya, yang apa namanya, kalau nggak di custom tekstur. Ini kalau di custom tekstur jadi lumayan gitu ya. Kalau orang-orang nyebutnya tuh script map Mobile Legend, kalau saya nyebutnya custom tekstur kalau saya gitu ya, kalau saya gitu nyebutnya. Oke, ini kalau mungkin di video nggak terlalu kelihatan, bawahnya itu sebenarnya rumputnya itu ada tanah-tanah, tekstur tanah-tanahnya guys ya. Kalau kalian tuh main pasti kelihatan sih. Oke, jadi kalian bisa nonton sampai habis. Thanks for watching, see you the next video. Kalau kalian tuh suka dengan Xbox juga, monggo dipakai build-nya. Saya nggak pakai apa namanya, War X ya, karena War X menurut saya itu kurang bagus. Mendingan yang celurit itu ya, yang celurit ungu, karena kalau yang celurit ungu itu kalau ngedamage 5 kali lebih kenceng jalannya, dan juga damage-nya itu lebih konsisten. Karena damage-nya itu kan udah langsung sekaligus 70 ya. Jadi 70 terus gitu. Kalau si War X itu emang bisa sampai 85. Tapi sayangnya kalau War X itu harus ngedamage terus. Sampai kalau misalnya apa namanya, habis damage-nya, udah habis jadi balik lagi gitu. Kalau untuk banyak-banyakan sih apa namanya,
nggak jauh beda sebenarnya. Siapa namanya? War X sama yang cerus itu namanya apa? Saya agak lupa. Deadly Blade atau apa sih? Agak lupa lah. Itu. Cuman kalau saya lebih suka itu karena lebih kencang aja, 5 kali udah langsung larinya kencang. Gitu. Tapi kalau kalian tuh bisa konsisten ngedamage terus, nggak sampai putus, nanti larinya aku tuh kencang banget kalau pakai si War X. Nanti kencang banget kalau kalian itu bisa konsisten terus-terusan ngedamage tanpa putus. Cuman kalau saya sih karena saya kurang yakin emang, jadi ya saya kan mainnya santai. Terserah kalian sih suka yang mana. Cuman kalau saya kayak gini ya. Thanks for watching, jangan lupa nonton sampai habis. Silakan download custom teksturnya tanpa passwordnya. Jangan khawatir, aku seorang anak kecil. Biasa aja. Biasa aja. Apa yang kau lihat? Aku lebih lengkap darimu.